Ya tuh panas ya. Padahal kan ini udah dingin. Apa sih? Satu, dua, terus gini-gini. Hai, hai. Hari ini kita mau nyobain makanan yang lagi mungkin viral udah lama sih, cuma kalian sendiri makan pedes yang paling pedes apa sih? Sejauh ini samyang kan? Paling samyang. Sama-sama. Juga. Ya samyang sih. Nah kita coba ya. Siapa tahu ini lebih pedes. Oke, mari kita unboxing. Penasaran banget ya? Penasaran. Kita tutup sebagian. Buka nih, buka. Ya. Ingat ini mie goreng bukan mie kuah ya. Jadi bumbunya jangan masukin dulu. Mie-nya hitam. Gak tau ini dari ini kayak samyang ya. Maksudnya cuma satu bumbu ini aja. Oh iya, bumbunya cuma ini doang. Cuma satu. Aneh banget. Terus mie-nya hitam. Mie hitam. Tidak sabar mau coba. Iya. Tapi kalau mau dong makan ya. Iya, mau dong makan. Ya, ini yang belum dicampur bumbu bisa dilihat hitam. Baunya sih nggak ada pedas-pedas ya. Cacing. Dan tawar, ya, ya pedasnya memang lebih dari sini. Bumbunya memang hitam. Baunya sudah membunuh nih guys. Oke. Tidak sabar. Abisin ya sampai titik darah. Abisan. Sombong sekali. Berarti ya, ulang juga. Udah nih, yang udah isi bumbu, terus kita aduk. Wow. Oh iya. Seram. Mari cok. Wanginya pedes banget sih. Wanginya pedes banget. Ah, gila. Gila sini gila. Luar biasa. Jadi, gimana? Pas dulu. Ini lupa kita before makan ini. Sebelum keringetan, mari kita coba. Luar biasa. Siapa yang mau suap? Satu. Satu, dua, tiga. Cuman ini udah level 3 kali lebih pedas. Kayak pahit ya? Iya. Saking pedasnya tuh. Masih bisa dinikmati dua suap. Bisa. Tapi sudah mulai. Dirawat ya. Bukan 3 kali lebih pedas. Ini bisa 5 kali lebih pedas dari samyang. Ini kayak bumbunya yang kebanyakan. Panas. Makin bawah makin pedas. Oke. Sopan keempat. Kita challenge ya, yang duluan habis dapat sesuatu. Apa? Ini gua enggak habis. Mm-hmm.
luar biasa. Panasnya tuh kayak panas gitu. Kayak ini baru belum minum. Kalau udah dikit. I believe I can fly. Habis ya. Ayo pizza. Penyesalan. Amat lambung nangis habis ini. Oke. Dikit lagi guys. Lidahnya udah mulai kebas ya. Sebaiknya makan ini tuh jangan berhenti deh. Ini kayak panas deh. Karena begitu berhenti akan susah aja lanjutin lagi. Ya tuh panas ya. Padahal kan dia udah dingin. Apa sih? Dia panas tapi udah dingin. Iya. Gua masih sayang kamu. Gimana lidah kalian? Udah merasakan kekebasan. Tapi ini gak yang sampai kupingnya tutup itu loh. Oh iya, masih bisa. Wow. Ini pedas. Ini udah habis. Belum kan? Enggak sanggup minum air anget, minta minum. Susu. Sampai mau gemeter. Habis guys. Sayangi lambung Anda, jadi jangan coba-coba. Kok jadi bolak balik guys? Susu deh. Salahnya minum susu malah makin gemes. Enak sih. Aku kalah ya, aku paling terakhir habis. Lu udah pasti. Memang enggak habis. Sabar lah, cowok emang gitu. Masih mau nambah gak? Enggak. Maaf. Beneran? Ini habis ya? Udah. Ini keringatannya udah parah sih. Ya Allah, semoga. Pusing. Ya kan maaf ya ini ya. Kok gue ngabis gak apa-apa ya. Gak soalnya banget sih. Ini gue waktu itu pernah nyoba Ricis level 5 plus. Oh. Buat cabai, tapi ini bagus. Jauh lebih pedas Ricis tuh gak? Tapi level 5 plus buat cabai. Tapi ini jauh lebih gila. Ini gila. Berair. Ini gila sih. Pertama tuh nggak ada rasanya. Nggak ada, malah enak. Malah enak. Masih bisa dinikmati. Suapan ketiga udah mulai baal. Iya. Yeah. Kebas lidahnya. Pusing nggak? Pusing. Ini rasanya kayak ringan gitu ya badannya. Kan pengen mah. Kayak kayak nyawanya tuh udah 3/4 dicabut. Deh.
kandungan air di itu kan kurang. Berkurang ya. Bos. Bener-bener bos. Impeksa nih sampai bos. Berempat nih susunya sampai 2 liter. Ya ya tadi udah. Kalau besok-besok makan yang lagi mau gak? Enggak. Ini gue samyang aja. Ini pakai nasi kayaknya enak. Jadi ya kurang lebih sama lah sama kayak mie abang ada yang waktu itu gue coba cabai 40. Tapi cabai rawit kan beda. Iya beda ya. Kalau ini nih benar-benar nyelkit ya. Bedanya sama rawit ini nyelkit di mulut sih. Semuanya juga pedas di mulut, cuma maksud gue di lidah itu lebih kebak ya, lebih kebak. Udah sih. Tapi sebenarnya gue berarti pernah ngerasain yang namanya bell pepper. Ini kan dari ekstrak bell pepper kan? Ghost pepper. Boleh ya? Iya, yang cabai varian cabai paling pedas di dunia. Iya. Yang... Ini cuma seper. Oh, bell pepper ada persen. Berapa persennya? Bell pepper. Hah? Bell pepper nol di sini. Maksudnya nol banget. Nih. Oh, level. Oh, bukan bell pepper, ghost pepper. Bell pepper mah kayak paprika. Jadi jalapeno kan ya enggak ada rasanya. Jalapeno enggak ada rasanya lah. Padahal di gagal jalap jalapeno itu pedes juga loh. Enggak. Enggak jalapeno enggak mau enggak pedes. Enak banget di gagal. Cuma kayak cabai hijau gitu ya. Ya tadi kita bapak dia nyelesain challenge makan apa tadi namanya? Mami Ghost Pepper. Mami Ghost Pepper. Kalau buat saya sih itu sisa hanya penyesalan. Gak tahu yang lain, silahkan yang lain. Sebenarnya rasanya hampir ya 11-12 sama samyang ya. Cuman itu levelnya jauh di atas samyang pedesnya. Terus suapan pertama oke, suapan kedua oke, suapan ketiga mulai kebas lidahnya. Kalau anda semua bagaimana reviewnya? Kalau aku suka sih. Kayak, aku juga suka. Rasa mie-nya enak. Hmm. Cuman kalau udah berhenti sebentar, ya tantangannya lebih besar lagi untuk ngabisin. Iya. Jangan berhenti. Tipsnya tuh jangan berhenti. Jangan berhenti, tapi kerasanya nanti di akhir. Itu rasanya kayak abis jogging 5 putaran. Keringetan, pusing, percis. Tapi menurutnya bisa disarankan buat yang penderita imun tersumbat. Pasti bakal langsung berasa abis diguras sih. Jadi pesan moralnya sayangi ya. Lambung kalian. Sayangi lambung kalian, karena abis ini kita bakal minum obat lambung. Oke. Jadi next apa lagi nih makanya? Ya, apa ya? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen. CMS Project is signing out. Okay, dah. Ini susu apa sih? Kok ada manisnya?